Halo teman-teman semua, kalian sehat? Pengusaha cookies di Malaysia ini sangat menginspiratif karena merekrut sekitar 20 anak disabilitas bekerja untuk membantu produksi cookies di bisnis miliknya. Cerita ini bermula dari pengalaman sang influencer media sosial di Malaysia yang bernama Muhammad Haris Nasril. Yang hampir menolak wanita pengusaha cookies, Intan. Untuk mengajari pegawai tentang teknik pemasaran di Facebook. Awalnya, Haris ragu-ragu untuk diminta mengajar langsung sebab lokasinya sangat jauh. Tapi setelah diskusi dan disepakati, Intan menanggung ongkos transportasinya. Lalu dia berangkat dari Seri Kembangan jam 4 pagi menyetir sampai ke Taiping. Kemudian menyiapkan bahan untuk mengajar anak kita cookies. Setelah mengajar, dia mencicipi beberapa cookies atau biskuit, ternyata enak banget, sayangnya kurang terkenal. Haris kaget, pegawai semuanya disabilitas, asal sekolah yang luar biasa, yang ternyata cuma kurang promosi saja. Maka ingin belajar marketing supaya laku, Haris merasa salut dan terharu. Oke, sekian saya Ani dari Kami Bijak, terima kasih. Tetap menonton ya, sampai bertemu lagi, dah.